Yang terhormat Bapak Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali dan Yahya bin Yahya. Sekaligus mohon berkenan untuk memimpin doa di akhir amanat. Dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad. Samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tusalli ala sayyidina Muhammad. Dirri hayatil wujud. وسبب العظم لكل موجود صاحب اللواء الحمد وشفاعة العظمى ومقام المحمود وعلى آله وصحبه إلى يوم الموت أما بعد سلام سيحترى untuk kita semuanya. Selamat sore yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wali Kota Tasikmalaya, Bapak-Bapak dari Forkopimda Tasikmalaya, dan saya hormati Pak Dandim, Bapak Kapolres, Ketua DPRD, Bapak Kejati, dari Kamenat, pimpinan takmir masjid. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan berarti mengurangi kehormatan, mengurangi hormat kami kepada para beliau. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, IPIL dan IPOLDI, yang selalu saya banggakan. Hadirin wal hadirat. Saya berbicara Tasikmalaya itu hebat. Mengapa demikian? Kalau dilihat di video dari sejarah, cukup lama, bahkan ratusan tahun. Mungkin dari Tasik tidak dekat, lumayan jauh. Nama ini tidak cukup di Tasik saja, sampai ke Jawa Timur, yang namanya Syekh Muhyiddin Pamijahan. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau murid Syekh Abdul Rauf Sintang. Bersama Syekh Burhanuddin Ulaan di Padang. Dan banyak lagi tokoh-tokoh. Murid Lady Syekh Abdul Rauf Sintang. Jadi, beliau mengamalkan dan mengajarkan dengan atau yang disebut turuk lima tarekah. Apa tarekah itu sebenarnya? Apa yang disebut tarekah bisa jalan di atas cair disebutkan tarekah itu? Bisa hibur yang itu? Bisa dikadek itu terang itu tarekah yang itu? Lalu tarekat tenang. Maaf sedikit bahasa Inggris ya saya. Soalnya saya orang Pekalongan takut kalau salah.
tarekat itu jalan menuju Allah Subhanahu. Antabudallah karena kataroh. Bain lam takun taroh bainahu laroh. Bersembah sujudlah. Seolah-olah kita itu mengetahui. Kalau tidak mampu merasa dilihat dan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Bila mana kita melihat khususnya untuk tarekat dan secara umumnya kita kembali kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum. Bahwa kehidupan kita ini tidak terlepas bagian yang dilihat dan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Maka dengan merasa yang dilihat dan yang didengar oleh Yang Maha Kuasa, apalagi melihat sejarah-sejarah para leluhur bangsa kita yang telah banyak andil menciptakan kedamaian, persatuan, kerukunan, sudah diritis dari mulai zaman penjajah sampai merdeka negaranya oleh para beliau. Seandainya kita sering bercermin kepada para beliau, karena kita bagian merasa yang dilihat oleh yang didengar oleh Allah, insyaallah akan mengurangi pandangan-pandangan yang kurang terpuji. Itulah di antara yang saya mengangkat sedikit supaya kita generasi muda tidak melupakan sejarah. Itu satu. Ketika saya pesantren, saya melihat minas salihin, orang-orang yang soleh, yang luar biasa. Di antaranya, saya perhatikan kalau makan guru saya, pakaiannya rapi, berkopiah, walaupun pakaiannya tidak pasti yang baru tidak, tapi rajin bersih. Saya selaku anak santri lama-lama bertanya, karena saya kagum setiap melihat dalam tuangnya atau makannya guru saya. Saya memberanikan diri bertanya kepada beliau. Ya Sayyidi, wahai guruku, ajarkanlah kami bagaimana adabnya orang makan. Dijawab oleh beliau, ya Habib, saya setiap makan kau memperhatikan apa yang aku pakai. Benar. Saya berpakaian yang demikian ini bukan menghormati nasi, bukan menghormati airnya, karena dua-duanya makhluk. Nasi dan air adalah makhluk, tidak mampu memberikan nafaan, manfaat atau mudharat. Karena dua-duanya bukan Tuhan. Sarana ikhtiar. Mengapa saya berpegang demikian? Karena kami belajar menghormati kepada si pemberi rezeki. Sebab satu butir nasi ini
luar biasa nilainya. Bagaimana tidak? Ini yang andil, tangan-tangan ini banyak sekali. Dari mulai mencangkul sampai pelumpung, garung atau membaca, matun, sebelumnya tebar, tandur, sampai matun dan lain sebagainya, begitu sabarnya menunggu supaya parinya itu baik, tidak dimakan berat. Secara batiniah pun tidak cukup ketergantungan obat-obatan anti amah, tapi munajat tiap malam, ya Allah, ya Allah, moga-moga ini padi nanti panen baik. Ada yang mengatakan, ya Allah, anak saya ini perlu masih jalankan pendidikan, masih memerlukan rezeki darimu yang banyak, dan main macam-macam. Dari itu sampai panen, sampai menjadi gabah, dari gabah tidak cukup, diberaskan. Setelah jadi beras, untuk jadi nasi yang adil banyak lagi. Ada kompor gasnya, kalau enggak pakai kompor gas, kompor. Oke, minyak tanah, ada yang pakai kayu, dan lain sebagainya. Tapi hebatnya benda-benda tersebut sepakat bagaimana nasi beras ini matang atau masak bisa dimanfaatkan untuk menjadi rezeki yang memakannya. Sepakat. Itu hebatnya. Ini seandainya api mau menang sendiri, air mau menang sendiri, periuk mau menang sendiri, gasnya mau menang sendiri, atau sumbu kompornya mau menang sendiri, wallahu a'lam nasi ini jadinya apa. Tapi karena kekompakan, karena kesatuan-persatuan, sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, dan saling menghormati, bukan mengatakan, kamu untung nasi, beras, kan ada saya sih, selaku periuk. Kata si airnya, luntang mentang jadi periuk. Coba periuk tanpa air, mana mungkin nasi ini selalu begitu muter begitu. Kapan manfaatnya? Itu baru nasi. Setelah jadi nasi di meja, hebat. Sesuai agama, yakinan masing-masing, di meja dihampar doanya sesuai kepercayaan, agama kepercayaan dan masing-masing. Diam diri. Ada yang bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan lain sebagainya. Pendidikan, kepedulian, kebersamaan telah dituangkan oleh leluhur, oleh pendiri-pendiri bangsa ini dari dulu. Ini pelajaran simpel saja, kecil kelihatannya. Kalau saya terangkan secara akademisi, orang awam belum tentu paham. Orang-orang yang tahu ya orang-orang akademis. Tapi kita menggunakan bahasa awam lebih enak dipahami. Itu satu contoh. Tidak ada yang bertikai. Sampai di restoran pun hebat saya terganggu. Orang lihat makan di restoran. Satu, pesan apa Pak? Kopi. Bapak minumnya apa yang satu? Es teh. Sampai yang lain. Makanannya Pak, udang goreng. Sayur rasa, ya satu, sate, lima, gulai, dan lain. Begitu dimakan satu meja, beda kursi. Bisa kompak dan rukun, tidak menyalahkan. Bapak umur berapa ya? Sekian. Masih suka udang, itu kolesterol tinggi loh Pak.
ini lagi loh Pak, ini daging kambing, ini darah tinggi. Kalau ini ribut mungkin satu meja tidak dimakan mubazir akhirnya. Asya cacungak mahmur. Tapi tidak. Kompak rukun selesai itu berebut untuk membayari. Sudahlah uangmu enggak laku. Ini ya sudah bisa. Kekasir luar biasa. Itulah kerukunan, kekompakan yang bisa memendung segala bentuk perpecahan-perpecahan. Nah, kita kembali satu butir nasi kita ini. Ternyata untuk bisa masak satu butir nasi yang adil bukan tangan satu, luar biasa. Bagaimana agama ini, bagaimana negara ini, bagaimana bangsa ini yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan sehingga berkembang kembali sang saka merah putih. Perjuangan siapa? Memang kelihatannya memang merah putih saja Pak, tidak ada tulisan. Yang di tiang bendera ada tulisannya tidak? Tapi pernah menyampaikan tidak kepada anak-anak kita? Sebab anak-anak kita adalah generasi penerus untuk bangsa ini. Mampu tidak menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Apa pembekalan kita dari sedini mungkin untuk regenerasi? Mampukah? Pelajaran nasionalisme, fanatisme, merasa handarmeni, merasa memiliki kepada republik ini, sejauh mana kita terhadap regenerasi yang sudahkah kita persiapkan untuk ke depan. Jadi terang-terangan agak prihatin. Kalau tahu apa yang ada di dalam merah putih, kelihatannya yang merah putih tapi mempunyai kandungan kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa ada di dalam merah putih. Sudah nyampe atau belum ke anak-anak kita pendidikan ini? Dan anak-anak kita tahu bagaimana tegaknya merah putih perjuangan sesepuh-sesepuh kita. Maka dari itu, dari sebuah bagian tugas kita untuk silaturahmi dalam kebinekaan untuk kesatuan-persatuan, mari kita pertahankan, mari kita galang keukhuwahan ini, bisa memberikan satu keteladanan untuk regenerasi, tunjukkan bahwa kami bangsa yang kuat, mempunyai dasar ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan-persatuan Indonesia kita jaga benar-benar. Insya Allah apabila kita saling handarbeni merasa memiliki, tidak mungkin memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa ini. Keindahan bumi pertiwi terhias untian mutiara. Membangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara. Jejak-jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Tersurat, tersirat masa lalu, jadi bekal penerusnya. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun kita berada, tetap cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara secara
Tadi ada suruh doa. Sebelum doa, saya mohon dengan hormat sesuai agama, keyakinan, percayaan masing-masing, kita berdoa bersama. Mulai. Selesai, terima kasih. Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara secara resmi telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.